kendaraan pemudik yang juga mulai padati ruas tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat. Nah, ini juga terjadi di tol Gatot Subroto Jakarta. Banyaknya kendaraan pemudik membuat kemacetan panjang. Ya, banyak kendaraan pemudik yang mulai melakukan perjalanannya malam hari hingga membuat jalur tol dalam kota, khususnya di tol Gatot Subroto Jakarta. Ini menjadi salah satu penyebab kemacetan panjang di ruas tol dari arah Semanggi menuju Pancoran. Antrean panjang kendaraan terus mengular. Kepadatan kendaraan juga diduga akibat banyaknya kegiatan masyarakat ke beberapa pusat perbelanjaan. Sepekan sebelum Idul Fitri, mereka berburu kebutuhan lebaran. Di titik lainnya, ribuan kendaraan juga mulai memenuhi ruas tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat pada minggu dini hari tadi. Umumnya kendaraan dari arah Jakarta menuju ruas tol Cipali, Jawa Tengah, serta tol Purbalenyi, Bandung. Mereka sedianya mudik ke kampung halaman lebih awal demi menghindari lonjakan arus mudik yang berdampak pada kemacetan. Mendekati lebaran, diperkirakan arus kendaraan kian padat hingga petugas sedianya merekayasa arus lalu lintas 28 hingga 30 April. Di antaranya dengan memperlakukan satu arah dari kilometer 47 menuju gerbang tol Kalikangkung Semarang dan juga ganjil genap.